warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel saya. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manfaat dari daun rambutan ya. Nah ternyata daun rambutan ini bisa menghilangkan uban ya. Hanya dengan perawatan daun rambutan ini, teman-teman bisa menghitamkan kembali rambutnya yang putih. Nah, sebelumnya teman-teman wajib simak video ini sampai habis dan siapkan bahan-bahannya di rumah ya. Bahan-bahannya ada kurang lebih 7-8 lembar daun rambutan yang sudah dicuci bersih. Kemudian juga ada ulekan. Setelah itu ada piring kecil ya. Nah, sekarang langkah pertama yang harus kalian lakukan, kita akan ulek menggunakan cobek ini ya. Nah, sembari kita memakan waktu untuk mengulek, karena ini bisa memakan waktu 5-10 menit ya teman-teman. Sebenarnya bisa jika teman-teman ingin simple menggunakan blender. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan merekomendasikan menggunakan ulekan ya, karena lebih alami. Oke, baiklah, kita akan ulek. Untuk mempermudah uleknya, saya tambahkan sedikit air agar lebih lembut lagi ya. Nah teman-teman, uban secara alami ini akan tumbuh dengan sendirinya seiring dengan bertambahnya usia. Semakin tua, maka timbul uban akan semakin banyak. Ini adalah faktor U, yaitu faktor usia. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa banyak kaum muda yang sekarang usia masih 25 tahun sampai 30 tahun udah rambutnya udah putih semua. Terlihat tua sebelum waktunya. Nah, ternyata itu teman-teman disebabkan oleh tuntutan gaya hidup yang tinggi. Nah, serta menimbulkan efek stres dan depresi. Akibatnya apa? Akibatnya uban timbul sebelum waktunya. Nah, perubahan warna rambut yang diakibatkan oleh perubahan pigmen-pigmen yang ada di rambut ini disebabkan oleh gangguan pada batang rambut. Batang rambut yang kekurangan suplai oksigen akan mengakibatkan perubahan susunan pada rambut, sehingga rambut mengalami kerusakan dan berakibatkan rusaknya pada warnanya. Nah teman-teman, terkadang banyak di masyarakat luas mereka pengennya cepat mengurangi uban rambut. Kebiasaan biasanya mengambil langkah cepat dengan melakukan semir rambut. Padahal itu akan memperparah batang rambut yang semakin rusak ya. Sayang sekali ketika dilakukan penyemiran, itu rambut pada mulai pudar dan kembali ke warna putih, dan kesehatan rambut akan semakin terganggu. Jadi saya direkomendasikan untuk menggunakan ramuan dari daun rambutan ini. Nah, perawatan ini sebenarnya sudah sejak lama digunakan nenek moyang kita, namun pada zaman-zaman sekarang jarang sekali digunakan. Nah, oke teman-teman, ini penggunaannya tidak menggunakan bahan-bahan kimia, jadi tidak memiliki efek samping ya. Jadi aman. Rambut bisa hitam kembali. Kita pun menggunakannya tidak was-was dan ragu, karena tanpa ada kandungan zat kimianya. Nah, kenapa daun rambutan ini dipilih? Karena daun rambutan ini mengandung senyawa saponin, tanin, dan polifenol ya. Jadi sangat bermanfaat sekali ya teman-teman. Nah, ini sudah saya aduk dan sekarang tinggal diaplikasikan ke rambut seperti kita menggunakan semir. Jadi kita ratakan, kita keramas rambut, kita pijit-pijit agar memberikan efek relaksasi yang baik untuk kesehatan kulit kepala Anda. Nah, mungkin itu saja teman-teman khasiat dari daun rambutan untuk mengobati rambut yang putih ataupun yang beruban. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mengalami uban di usia muda. Terima kasih teman-teman sudah mampir di channel saya. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini mampu berkembang dan bermanfaat untuk masyarakat luas. Demikianlah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.